sekalian. Hari ini kita masak rendang Padang bekas Paya Kubuk dari kampung saya. Kita masak rendangnya 1 kilo daging. Ini sudah disiapkan bumbunya. Bumbunya rawit merahnya setengah on aja. Campur aja rawit merah sama rawit hijau setengah on. Cabai merahnya 2 on. Daun kunyitnya 1 lembar. Serainya 1 batang. Terus bawang putihnya 9 siung aja. Sama bawang merahnya juga 9 siung. Terus daun jeruknya 6 lembar. Sama lengkuasnya 2/3 ruas jari. Sama jahenya juga sekitar 2/3 ruas jari aja. Terus kita di sini nggak pakai daun salam ya Bunda ya. Soalnya kalau buat rendang kurang wangi dia pakai salam, daun salam. Tapi kalau buat kita gulai kuah, kita pakai daun salam. Daun itu juga kita nggak usah pakai jeruk nipis. Terus ini pakai kemirinya 1 butir. Sama buah palanya setengah butir. Mericanya setengah sendok aja. Terus sama ketumbarnya setengah sendok juga. Sama cengkehnya 6 butir aja. Kita di sini Bunda ya, usahain enggak usah pakai yang bubuk supaya aromanya lebih wangi. Terus ketumbar juga kayak gitu, enggak usah yang pakai bubuk supaya rasanya khas gitu. Terus kita pakai garamnya secukupnya aja ya Bunda ya. Nah, sekarang kita blender dulu ini bumbunya sama cabenya juga. Nah, ini daging 1 kilo kita potong sekitar 40. Ini enggak terlalu besar ya Bunda supaya bumbunya meresap, supaya rasanya juga enak. Ini enggak terlalu besar. Terus juga dikasih kentangnya, kentang yang kita ambil kentang kecil-kecil. Ini enggak usah dikupas ya Bunda. Kita masukin bawangnya yang udah diiris separuh aja, nanti belakangan kita masukin lagi separuh lagi. Kita masuk bumbunya, terus kita masak lagi ya Bunda ya. Ini santannya kita aduk sampai nanti keluar minyaknya, sampai dia berwarna kecoklatan. Aduk terus santannya udah mulai keluar minyaknya. Sebentar lagi dagingnya kita masukin. Tapi tunggu dulu sebentar lagi, dikit lagi. Udah tambah coklat dulu. Sekarang dagingnya kita masukin lagi. Kenapa dagingnya baru dimasukin? Ini supaya rendangnya nanti bagus, dagingnya juga nggak hancur. Terus kentangnya juga dimasukin.
Bunda ya, ini tadi kan bawangnya baru separuh kita taburin. Sekarang kita taburin lagi separuh lagi. Supaya nanti hasil rendang kita tambah wangi. Cakep banget Bunda. Rendang kita udah mateng, wangi, ini lezat banget Bunda. Ayo cobain.